dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sriwijaya TV. Senang sekali saya bisa menemani Anda dalam program talk show Cerdas bersama HIPMI Sumsel. HIPMI merupakan himpunan pengusaha muda Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Lalu apa itu HIPMI? Bagaimana perjalanannya dan apa saja kontribusi HIPMI bagi Indonesia? Baiklah pemirsa, kita akan melihat teaser berikut ini. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terbagi atas 17 kabupaten kota. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, minyak bumi, gas, dan batubara. Dengan pusat pemerintah yang ada di Kota Palembang, kota ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dengan sejarah jayaan kerajaan Sriwijaya. Sebagai batasan dengan pusat perekonomian dan pariwisata, kota ini terus berkembang. Beragam pengembangan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung telah dilaksanakan. Games 2018 di Kota Palembang. Kemajuan ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat, serta peran dari pengusaha melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan yang terus memberikan dukungan
Sumatera Selatan terus membangun konektivitas ke masyarakat demi terwujudnya Sumsel Gemilang, HIPMI Cemerlang. Sekarang saya sudah bersama Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Akbar Alvaro, dan juga Sekretaris Umum HIPMI Sumsel, Bapak Fatra Radeza Yansyah, serta Bapak Alvin Kennedy, selaku Bendahara Umum HIPMI Sumsel. Selamat malam Bapak, senang sekali saya berbicara langsung bersama Anda. Untuk Bapak Fatra sendiri, selaku Sekretaris Umum HIPMI Sumsel, apa agenda HIPMI Sumsel di tahun 2016 ini sampai dengan 2019 yang akan datang? Sebenarnya agenda kita itu terbagi menjadi dua, ada agenda jangka pendek dan agenda jangka panjang. Kalau untuk agenda yang jangka pendek, itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang sudah rutin kami lakukan gitu kan, selama ini misalnya contohnya ada Rakerda, kemudian ada Dikladda, kemudian juga ada pelantikan-pelantikan badan otonomi, kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan selama ini. Kemudian juga yang pasti ada pelatihan-pelatihan untuk wirausaha juga, kemudian penyaluran kredit usaha rakyat, itu yang kami lakukan selama ini. Nah, kemudian kalau yang untuk jangka panjang, yang kami lakukan ini adalah bagaimana caranya kita menciptakan atau mencetak wirausaha-wirausaha baru dengan target kita adalah 1.000, minimal 1.000 wirausaha-wirausaha baru yang muda, yang tercipta di Provinsi Sumatera Selatan ini. Untuk kegiatan sosial seperti apa yang sudah dilaksanakan? Nah, kegiatan sosial yang dilakukan selama ini, yang pernah kita lakukan, salah satunya tadi yang sudah ditampilkan sih sebetulnya dalam tayangan sebelumnya, itu kita di sini ada HIPMI Peduli, di mana kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang berhak pada saat itu, yang terkena bencana, kemudian yang selama ini mereka membutuhkannya. Nah, itu kita salurkan dari semua anggota-anggota kami melakukan kegiatan tersebut. Baiklah, lalu untuk Pak Alvin sendiri selaku Bendahara Umum HIPMI Sumsel. Ini kalau berbicara tentang HIPMI, pasti masyarakat Indonesia paling suka kalau membahas soal pengusaha muda. Nah, untuk Bapak Alvin sendiri, target HIPMI Sumsel kedepannya apa? Bisa dijelaskan? Jadi memang target HIPMI ini seperti yang sudah disampaikan Ketua dan Sekum adalah kita punya target mencetak paling tidak 2,5% pengusaha di Indonesia. Atau 1.000 pengusaha lah di Sumsel ini, pengusaha baru. Jadi dengan itu kita sudah punya namanya HIPMI Perguruan Tinggi, namanya HIPMI PT, dan kita punya kegiatan HIPMI Goes to Campus, kita sebarkan virus-virus wirausaha di universitas dengan harapan dari awal mereka ada ketertarikan di situ. Dan kemudian kita juga terus membuat banom-banom baru, badan otonom kalau di HIPMI itu, seperti baik dari spesialisasi seperti HIPMI Tech Center ataupun yang sifatnya hobi ya, seperti HIPMI Basketball Club, HIPMI Golf Club, HIPMI Shooting Club, dengan harapan bahwa lebih banyak lagi yang akan tertarik untuk masuk HIPMI, lebih kreatif lah HIPMI-nya. Dan satu lagi juga kita punya, dalam waktu dekat kita akan launching KUR, itu kredit tanpa anggunan, nanti mungkin akan dijelaskan sama Ketum, untuk membantu memang UMKM-UMKM baru agar mereka bisa lebih eksis lagi. Baiklah, banyak sekali tujuan dan juga fungsi dari HIPMI sendiri, yaitu mencetak pengusaha baru, terus juga kegiatan sosial. Tapi untuk Bapak Fatra sendiri, tadi mengenai soal mencetak pengusaha baru, itu sudah direalisasikan atau nanti? Ya, sekarang kita sambil berjalan memang sudah mulai merealisasikan, ya sudah mulai mencetak dengan adanya satu pelatihan-pelatihan, terus kemudian mensosialisasikan lah bahwa selama ini bahwa sebetulnya peluang kita untuk jadi pengusaha itu sangat terbuka lebar. Nah, otomatis dengan adanya organisasi yang sedang kita jalani ini sebetulnya merupakan satu wadah kesempatan tadi yang seperti disampaikan oleh ketua bahwa di sini kita bagaimana caranya untuk menyebarkan virus-virus berwirausaha. Nah, itu selama ini jadi sebenarnya sudah kami laksanakan. Pelatihan seperti apa? Biasanya kalau pelatihan itu ya kami mengundang calon-calon wirausaha muda. Kemudian kita undang, kita makan suatu kegiatan kumpul lah untuk memberikan
ya semacam sharing lah kita ya, sharing antara kita yang sudah selama ini punya pengalaman yang lebih jauh gitu kan di dalam kegiatan wirausaha ini. Baiklah, terima kasih Bapak Fatra. Menarik sekali pemirsa, masih banyak lagi yang akan disampaikan oleh HIPMI Sumsel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh telah hadir di Kota Palembang, solusi kesehatan keluarga Anda. Tersedia 3 produk kesehatan yang mujarab. Pertama, produk Sensa Gold yang memiliki beragam manfaat seperti meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sistem metabolisme tubuh dan sebagai detoksifikasi. Kedua, produk ProDiab Gold bermanfaat untuk menormalkan kadar gula darah dan memperlancar peredaran darah dan mengencangkan kulit. Ketiga, Prima Propolis yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa, dapat membuang racun atau penyembuhan penyakit dalam tubuh. Untuk pemesanan silakan hubungi 0711-821-781 atau 0813-6776-2554. Rebut Pasar Sumsel. Promosikan usaha Anda melalui iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya Rp500.000. Tayang nonstop dari pukul 5 sampai dengan 23.00 selama 1 bulan. Ayo pesan sekarang juga melalui SMS atau hubungi langsung ke nomor 0819-01-08-1818. Dipersembahkan oleh bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Kembali lagi pemirsa di Talk Show Cerdas bersama HIPMI Sumsel dengan tema mengenal HIPMI lebih dekat. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kembali Bapak Akbar Alvaro selaku Ketua Umum HIPMI Sumsel tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 nanti. Bagaimana Anda melihat perkembangan pengusaha muda yang ada di Sumatera Selatan? Ya, kalau menurut saya, kami kan juga sering bersosialisasi ke mahasiswa-mahasiswa dan juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk menstimulan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Nah, kalau saya melihat perkembangan pengusaha-pengusaha muda yang baru bermunculan sekarang, apalagi kan sekarang kita di 2018 nanti akan ada Asian Games. Artinya kalau melihat perkembangannya, pertumbuhannya ya ada pertumbuhan tapi tidak signifikan. Nah, ini kami melihatnya mungkin average rata-rata itu sekitar 100 pengusaha baru per tahun untuk anak muda. Nah, di sini tidak sesuai target kami, artinya kami menginginkan program kami 1000 pengusaha muda yang baru per tahun. Tapi kami tetap optimis, artinya kami tetap semangat untuk menyebarkan virus-virus wirausaha ini, bahwasanya menjadi pengusaha adalah pilihan terbaik di era modern zaman sekarang ini. Pengusaha baru, apakah diikuti juga dengan kualitas pengusaha? Nah, ini kalau kita bicara kualitas, kita harus mengerti dulu apa itu pengusaha yang berkualitas. Pengusaha yang berkualitas itu kalau saya boleh menjabarkan sedikit, pengusaha yang berkualitas itu adalah pengusaha yang berkomitmen, pengusaha yang memang fokus, pengusaha yang memang mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dicintai, pengusaha yang inovatif, pengusaha yang peka terhadap perkembangan zaman. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata
pengusaha-pengusaha yang baru bermunculan sekarang ini untuk awal-awal mungkin ada rasa semangat seperti itu, tapi kalau kita lihat eksistensinya, pengusaha yang baru bermunculan tapi tenggelam itu pun ada. Nah, di sini kalau saya boleh katakan ada pengusaha yang memang seiring sejalan dengan kualitasnya, tapi ada juga pengusaha yang mungkin coba-coba, pengusaha yang mungkin cuman by nasib yang memang tiba-tiba jadi pengusaha, tapi itu pun kita tetap apresiasi bahwasanya mereka sudah berkeinginan menjadi wirausaha. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi lebih baik mereka bisa tetap eksis menjadi pengusaha, bahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baiklah, mengikuti perkembangan zaman dan juga konsisten. Itu dia. Pemirsa yang ada di rumah bisa telepon juga di line telepon kita di 0711-364-666 atau di 364-111. Kita angkat satu penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dengan Mona di Prabu Muli. Halo, Mbak Mona. Iya, halo. Halo, Mbak Mona, silakan, ingin bertanya apa dengan HIPMI Sumatera Selatan? Iya, saya mau tanya sama Mohon maaf, Mbak Mona, bisa dibesarkan sedikit suaranya? Ya, saya mau bertanya sama Pak Ketua nih, Pak Alvaro ya. Halo? Iya, baiklah. Jadi gini, Pak, kira-kira nih kalau misalnya nih, kebenaran saya ada usaha juga nih ya, tapi saya kan di Prabu Muli, bukan di, masih termasuk Sumatera Selatan sih. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sih manfaat kalau misalnya bergabung dengan HIPMI Sumsel kayak gitu? Karena kalau untuk saya sih baru tahu ini kalau ada himpunan pengusaha muda kayak gitu kan, baru tahu pada saat nonton ini sih gitu. Jadi saya kurang begitu paham gitu kan. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Mona yang ada di Prabu Muli. Baiklah, Bapak Akbar Alvaro, bagaimana dengan pertanyaannya, manfaat bergabung di HIPMI? Ya, saya tadi lupa menjelaskan HIPMI ini adalah organisasi independen non partisipan ya, artinya memang organisasi yang tidak profit oriented di sini. Kami bergabung di organisasi ini murni untuk mencari pengalaman, untuk mencari networking, untuk mencari informasi-informasi, pembelajaran mengenai dunia usaha dan bagaimana cara yang berorganisasi, sehingga ini bisa kami terapkan dan kami aplikasikan di dunia usaha kami sendiri. Nah, kalau manfaat dalam segi materialnya, terus terang kalau kami bertiga ini, anggota-anggota HIPMI Sumsel ini, justru kami yang berjuang, kami yang keluar, kami yang membantu. Kami di sini ya murni tidak mengharapkan ya semacam profit oriented di sini. Tadi Mbak Mona bertanya apa saja manfaatnya, itu tadi mencari pengalaman, menambah networking, dan juga mendapatkan informasi-informasi mengenai seputar dunia usaha, karena kalau kami ini kan berbeda-beda. Kalau kayak Bung Alvin ini bisnisnya bergerak di otomotif, kalau Bung Fatra ini retailer. Jadi kami bisa saling mengisi informasi untuk itu. Baiklah, banyak sekali yang menguntungkan sekali jika kita langsung bergabung bersama HIPMI. Tapi pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk Bapak Fatra, bagaimana memulai untuk menjadi seorang pengusaha? Ya, sebetulnya kalau untuk menjadi seorang pengusaha itu bisa kita mulai dari sejak dini ya. Maksudnya dari sejak kita sekolah, sebetulnya itu sudah kita bisa mulai. Cuman tingkatannya mungkin yang berbeda ya, ibaratnya kita mulai dari usaha kecil. Tapi intinya yang penting, kita ciptakan dulu keinginan dulu, karena pada dasarnya kita visi untuk kita ke depan tuh inginnya seperti apa. Nah, apakah ingin menjadi seorang pengusaha, dalam arti kata seorang entrepreneur, ataupun seorang intrapreneur, seorang pegawai misalnya. Nah, itulah yang sejak awal yang harus kita bangun tuh di situ dulu sebetulnya, bagaimana cara menjadi seorang pengusaha itu, keinginan dulu dari awal. Jadi keinginan dari awal, sehingga dengan adanya keinginan itulah bisa kita kembangkan menjadi benar-benar seorang pengusaha sejati. Baiklah, dimulai dari hati dahulu. Dari hati dulu, betul. Bapak Alvin itu. Kennedy. Bapak Alvin Kennedy ini adalah salah satu pengusaha yang sukses di Kota Palembang. Apa untungnya menjadi seorang pengusaha? Banyak untungnya ya menjadi pengusaha ya. Mungkin saya kasih mungkin tiga lah gini ya. Yang pertama, kalau kita punya usaha sendiri itu
hasil buah karya kita sendiri. Arahnya kemana, konsepnya seperti apa, kita bisa tentukan sendiri. Kalaupun sukses, itu jadi kebanggaan sendiri. Kita paling sukses, paling bangga lah. Yang kedua, kita punya istilahnya financial freedom dan time freedom. Jadi financial freedom ini bagaimana kita mau besarkan perusahaan ini, seperti apa omsetnya, seperti apa pengeluarannya, itu bisa kita atur sendiri. Nah, yang penting juga kan time freedom. Time freedom ini tidak berarti kalau di dunia usaha kita kerjanya lebih pendek waktunya, enggak. Bisa jadi lebih panjang. Tapi kita bisa mengatur sendiri, oh kapan kita mau kerja, lebih bisa mengatur kapan kita mau liburan. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga ini mungkin peran yang cukup mulia kalau menurut saya adalah dengan menjadi pengusaha kita menciptakan lapangan kerja. Membantu seperti ketua tadi bicara, kita mengurangin pengangguran, ikut membantu untuk mengatasi kemiskinan. Nah, itulah mungkin kira-kira tiga ya yang menjadi pengusaha. Membuat lapangan pekerjaan. Ya. Baiklah Bapak Alvin, kita angkat satu penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dengan Bapak Edo di Pelaju. Ya, betul. Baiklah Bapak Edo, silakan. Ingin bertanya dengan HIPMI Sumsel. Ya, tadi saya dengar Pak Alvin bilang kalau dari HIPMI ada sekitar bantuan untuk pengusaha-pengusaha pemula, kan ada program-program bantuan itu. Mungkin bisa dijelasin lagi detailnya gimana Pak, atau terus pengusaha-pengusaha baru kalau mau ikut di program pembinaan bantuan itu gimana caranya? Baiklah, terima kasih Bapak Edo. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Edo yang ada di Pelaju. Bagaimana Bapak Alvin? Oke. Mungkin ya, dengan bergabung dengan HIPMI ini sebenarnya banyak istilahnya bantuan lah, dalam kutip bantuan yang kita dapatkan. Satu yang pasti informasi mengenai dunia usaha itu sendiri, termasuk pengalaman-pengalamannya. Kedua, networking. Ini yang sangat penting kalau menurut saya di dalam dunia usaha itu, networking, hubungan antar bisnis. Dan yang ketiga, mungkin tadi Saudara Edo tanyakan itu mungkin spesifiknya masalah KUR tadi ya. Jadi memang di tahun ini, di tahun periode Ketum Akbar ini, kita mendapatkan kita kerjasama lah dengan punya fasilitas KUR dengan Bank Nasional yang mana akan kita launching sebenarnya di bulan depan. Nah, untuk Saudara Edo kalau memang tertarik di HIPMI, kita punya perwakilan tadi dari Pramulih kalau tidak salah. Iya. Pelaju ya? Pelaju. Pelaju, sorry. Jadi bisa bergabung di di BPC HIPMI Kota Palembang, dan yaitu dengan bergabung di HIPMI Kota Palembang mungkin bisa ngikutin manfaat-manfaat tadi. Baiklah, ya, banyak sekali manfaatnya ya Bapak Alvin. Baik, untuk Bapak Fatra sendiri, bagaimana cara menghadapi kesulitan karena kan berbicara tentang usaha itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Bagaimana menghadapinya? Nah, itulah memang salah satu tantangan kita dalam berusaha itu adalah tadi yang saya sebutkan dari awal itu adalah keinginan. Nah, keinginan juga berarti kan kita harus punya mental yang sangat kuat di dalam usaha, karena usaha ini kalau kita memang merintis dari awal ini memang tidak mudah. Otomatis kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Nah, cuman rasa jadi yang kita harus tumbuhkan di sini adalah semangat yang tinggi. Apalagi kita di usia yang muda ini kan, kita di sini kan konteksnya adalah HIPMI adalah himpunan pengusaha muda. Otomatis kita orang-orang muda lah di sini yang notabene masih punya semangat yang tinggi, masih banyak punya daya juang yang tinggi. Nah, itu sebenarnya itu yang harus kita bangun pada saat kita ingin berusaha itu, sehingga apabila kita menghadapi kesulitan, kita akan bisa menyelesaikannya, mencari solusinya. Baiklah, menarik sekali pemirsa. Banyak sekali hal yang sangat menguntungkan sekali jika kita bergabung di suatu himpunan. Apalagi himpunan itu semuanya tergabung di pengusaha muda. Baik, ini yang paling sangat banyak sekali pertanyaannya juga. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengusaha, kiat-kiat Bapak Alvaro? Ya, jadi tadi sudah sedikit saya jelaskan mengenai
standar ya mungkin untuk menjadi pengusaha yang memang nantinya diharapkan menjadi pengusaha yang sukses dan tetap eksis pada bidangnya. Tadi sudah saya sampaikan, ya kalau untuk sekedar jadi pengusaha ya simpel saja. Dia cukup ada barang yang ingin didagangkan, ada skill yang dia punya, dia bisa jadi pengusaha untuk menjual, baik itu berupa produk ataupun skill. Tapi bagaimana menjadi pengusaha yang sukses? Bagaimana menjadi pengusaha yang tetap eksis? Yang seperti saya dijelaskan, dia harus mampu peka terhadap perkembangan zaman, harus bisa inovatif, konsisten, fokus, do what you love what you do, dan juga harus bisa ya mengikuti tren tadi, harus siap dengan segala tantangan. Kompetitor itu jangan dianggap sebuah musuh. Kompetitor itu anggap sebuah untuk menambah semangat kita agar lebih giat lagi. Baiklah, mengikuti perkembangan zaman. Jadi banyak sekali juga anak-anak muda yang ada usaha online shop. Apakah itu bisa masuk ke HIPMI? Bisa. Bisa. Jadi HIPMI ini tidak ada batasan. Artinya gini, artinya dia tidak ada barang dagangan pun, cuman modal mulut, cuman modal cuap-cuap. Tapi dia bisa berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung dengan orang lain dan bisa mendapatkan penghasilan. Dia bisa bergabung di HIPMI. Tapi di sisi lain, di sini ada syarat administratif yang kita punya, yaitu harus memiliki badan usaha. Tapi untuk anggotanya, kami tegaskan sekali lagi, artinya di sini HIPMI membuka peluang untuk seluruh usaha-usahawan, wirausaha baru untuk bergabung di HIPMI. Baik itu pedagang kaki lima atau pedagang asongan, silakan. Tapi untuk pengurusnya sendiri, di sini harus punya badan usaha dan juga harus memiliki umur di bawah 41 tahun. Baiklah. Ya. Jadi dibedakan antara pengurus dan anggota. Kalau anggota ini kita open. Seluruh usahawan, pedagang, baik skala kecil, menengah, ataupun besar, bisa bergabung di HIPMI. Baiklah, terima kasih Bapak Akbar Alvaro. Banyak sekali yang akan disampaikan oleh HIPMI Sumsel. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cerdas Bersama HIPMI. Bersama HIPMI Sumsel, cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh yang asli yang kita pakai dengan kualitas terbaik cuma HS Hoki Selado, jangan pilih yang lain. Yang asli yang kita pakai dengan kualitas terbaik cuma HS Hoki Selado, jangan pilih yang lain. Rebut pasar Sumsel. Promosikan usaha Anda melalui iklan Jitu Sriwijaya TV hanya Rp500.000. Tayang nonstop dari pukul 5 sampai dengan 23.00 selama 1 bulan. Ayo pesan sekarang juga melalui SMS atau hubungi langsung ke nomor 0819-01081818. Dipersembahkan oleh Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam talk show Cerdas Bersama HIPMI Sumsel.
Kita akan melanjutkan perbincangan kembali. Bapak Fatra. Bapak Fatra, apa sih yang perlu ditingkatkan oleh pengusaha muda yang ada di Indonesia? Apa yang harus ditingkatkan? Agar yang lebih maju lagi. Ya, yang pasti kualitas. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya potensi kita sebagai pengusaha itu sangat luas, ya, mengingat dari jumlah penduduk, luas negara kita yang sangat besar, sehingga peluang kita menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya sangat terbuka lebar. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah memang peningkatan kualitas itu memang harus diiringi dengan pribadi dari masing-masing seorang pengusaha itu sendiri. Karena kalau kita ngelihat dari, kalau menurut saya analisa gitu kan ya, selama ini kalau kita ngelihat dari pengusaha-pengusaha di Indonesia itu masih dibandingkan dengan negara lain itu kualitas mentalnya yang masih belum, daya juangnya juga, daya juangnya dan pendisiplinan terhadap diri sendiri. Nah, itu yang masih yang memang harus kita tingkatkan. Nah, di sini sebetulnya menjadi suatu tugas kita di sini HIPMI adalah bagaimana caranya peningkatan kualitas itu. Artinya kita di sini berbagi, kita melihat dari orang-orang yang selama ini sudah berpengalaman di dalam kegiatan usaha, apa sih kunci keberhasilannya? Mereka berbagi dan memang boleh dikatakan semua yang berhasil itu adalah memang poin-poin yang tadi setelah saya sebutkan memang dia jalankan dengan optimal. Itulah sebetulnya untuk peningkatan kualitas itu. Peningkatan kualitas diri dahulu. Betul. Ya Pak. Baiklah, untuk Bapak Akbar Alvaro sendiri selaku Ketua Umum HIPMI Sumsel, jenis usaha apa yang sangat diminati sekali oleh masyarakat Sumsel? Ya, kalau bicara jenis usaha, sebenarnya kalau wirausahawan muda memang harus sesuai dengan hobi dan skill mereka. Nah, jadi kalau kita bicara wirausahawan muda ini banyak sekali ya. Wirausahawan muda yang baru ini adalah dia sekarang adalah era milenial. Era milenial ini harus yang berkaitan dengan perkembangan zaman pada saat sekarang. Tapi kalau kita bicara mengenai sisi modalnya, memang harus dengan modal yang efektif ya, yang efisien. Nah, di sini kalau kita bicara modal ya seperti tadi, bisnis online bisa, bisnis yang tidak mengeluarkan modal terlalu besar, tapi juga bisa menghasilkan. Dan juga ada bisnis yang berkaitan dengan skill, bisnis yang berkaitan dengan skill ini ya bisa mereduce biaya atau modal itu sekitar 80%. Contoh, dia punya skill bicara, dia punya personal yang memikat, dia bisa menggunakan skill dia untuk menjadikan itu usaha dia. Ya seperti kalau kita bilang broker, calo, itu kan bisa di ya kalau sekarang ini kan ada apa perkumpulan yang memang ya menjadi wadah para yang bisa ngomong ini, yang bisa bicara ini. Apakah seperti calo itu bisa masuk di dalam HIPMI? Sebenarnya kalau kita bicara usaha yang modalnya efisien, ya itu mungkin bisa saja. Ya kalau jadi anggota ya, tapi kalau untuk pengurus tadi seperti saya bilang harus memiliki badan usaha. Tapi kalau ada dia mengaplikasikan skillnya itu dalam berbadan usaha, ya mungkin bisa. Mungkin bisa. Baiklah, Bapak Akbar Alvaro, kita angkat satu penelpon dulu. Halo, selamat malam dengan Ibu Raya di kilometer 5. Oh, selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Ibu ingin bertanya dengan HIPMI Sumsel. Mau tanya sama pengurusnya ini Pak, kan kita mau Asian Games Pak ya 2018. Nah ini kan kita sebagai pengusaha ini kan inginlah Pak gitu bergabung memanfaatkan momen itu gitu kan. Apakah di HIPMI ini ada program untuk membuat kita ini para pengusaha ini tahu yang akan bisa kita tonjolkan di SEA Games nanti 2018 kan, ini kan masih 1 tahun. Kemudian kan kalau kemarin saya ikut pelatihan di Bicraft itu kan mereka memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak, yang bisnis yang belum banyak dikembangkan. Nah apakah ini akan ada program seperti itu Pak? Jadi kita yang kita tahu nih bisnis ini yang belum banyak ada kuenya tapi belum banyak pelakunya, dan seperti apa gitu dari HIPMI-nya gitu. Bisa nggak ada pelatihan seperti itu Pak? Karena kita kan di Palembang jangan sampai 2018 itu lebih banyak pengusaha dari luar kotanya yang mengisi gitu. Terima kasih Pak. Baiklah, terima kasih Ibu Raya di kilometer 5. Baiklah Bapak, bagaimana?
adakah pelatihan? Kita sekarang lagi mempunyai program yaitu HIPMI Goes to Campus, HIPMI Goes to School, tapi nanti ini Bu Raya ini memberikan ide kita yang baru, artinya kita akan mensasar lebih secara umum lagi. Mungkin masyarakat-masyarakat yang lebih membutuhkan pelatihan seperti Ibu Raya ini tadi, saya belum jelas juga dia seorang mahasiswa kah atau memang pengusaha kah. Ya, jadi nanti akan kita lebih buat program yang lebih secara umum untuk melakukan pelatihan. Karena kita HIPMI Sumsel ini ingin mendorong pengusaha-pengusaha lokal bisa berperan aktif nanti untuk event Asian Games di 2018. Kita lagi mengumpulkan kita lagi membuat HIPMI profile namanya, di situ nanti berisi potensi-potensi pengusaha-pengusaha lokal yang ada, yang nanti akan kita bawa ke pemerintah setempat, yang akan kita promosikan, akan kita berikan mungkin space untuk mereka ya berpresentasi bagaimana skill mereka, karena di HIPMI ini banyak sekali jenis-jenis usaha, tidak hanya satu usaha atau dua usaha, banyak sekali, ada yang perhotelan, ada juga yang otomotif, ada juga retailer. Nah, nanti kita akan coba dorong, kalau bisa nanti yang berpartisipasi untuk Asian Games yang dominan adalah dari pengusaha-pengusaha lokal. Baiklah, terima kasih Bapak Akbar. Lalu untuk Bapak Alvin sendiri, setelah menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, apa dampaknya untuk pengusaha muda yang ada di Sumsel? Kalau saya coba generalisir dulu, pengusaha muda ya. Saya pikir dengan adanya MEA, pengusaha muda itu diuntungkan. Kenapa? Karena pengusaha muda ini biasanya lebih melek mengenai teknologi. Kedua, biasanya memahami bahasa Inggris. Yang ketiga, dan biasanya juga lebih kreatif. Nah, jadi pengusaha-pengusaha muda ini harus bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan data-data yang tersedia di dunia digital untuk bagaimana mengenai market MEA ini sendiri, terutama semenjak ada media sosial yang banyak, produk itu kan dipasarkan dengan lebih cepat, bisa ke internasional dengan lebih gampang. Jadi seharusnya pengusaha muda diuntungkan kalau menurut saya ya. Baiklah, kalau Bapak melihat dari dampak negatifnya, bagaimana? Ya dampak negatifnya pasti persaingan akan makin banyak. Yang tidak siap akan lebih cepat tereliminasi ya. Dan juga tadi ya itu, salah satu butuh juga seperti Sekum bilang, semangat dan konsistensi yang tinggi ya. Ini yang agak kurang dimiliki oleh pengusaha muda. Kalau saya pikir dikombin punya semangat dan konsistensi tinggi dan manfaatkan teknologi tadi, harusnya ini jadi nilai plus buat pengusaha muda. Baiklah, mengenai soal persaingan, Bapak Fatra, bagaimana menghadapi persaingan di dunia usaha? Di Indonesia maksudnya? Di Indonesia dan juga di Sumsel. Oh, di Sumsel, oke. Okay. Ya, menghadapi persaingan. Nah, yang semakin banyak tumbuh pengusaha-pengusaha baru, tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Alvin, otomatis persaingan itu akan semakin tinggi. Nah, bagaimana mengatasi persaingan itu? Kalau dari sudut pandang kita, misalnya sebagai pengusaha yang bagaimana caranya untuk tetap bisa optimal di dalam menjalankan usahanya, yang mengatasi persaingan itu adalah dengan meng-create sesuatu seperti inovasi, kemudian menciptakan perbedaan-perbedaan meskipun dengan satu konteks usaha yang sama, tetapi kita mempunyai nilai tambah di sini yang sehingga kita bisa mengatasi persaingan dengan pengusaha-pengusaha lain. Itu aja. Kalau Bapak melihat persaingan antara, persaingan, ini lebih ke usaha. Apa perbedaan pengusaha muda yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri? Oke. Nah, sebetulnya mungkin sebelumnya tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit. Yang kalau saya lihat perbedaan pengusaha muda di Indonesia dengan pengusaha di luar negeri, itu yang pasti mentalnya. Mentalnya berbeda, gitu. Mental dari pengusaha-pengusaha kita mungkin masih di bawah mereka, satu itu. Kedua, disiplin pribadinya itu sendiri. Jadi mungkin kalau pengusaha-pengusaha di sini lagi lebih kurang disiplin lah dibandingkan mereka. Dan ketiga adalah daya juang. Jadi
Itulah yang memang saya bilang bahwa bagaimana caranya kita dari awal, dari start awal sekali kita mau membangun mereka menjadi seorang pengusaha, mencetak pengusaha-pengusaha itu, artinya basic dari 3 poin itu memang harus kita sudah ciptakan baik dari awalnya. Nah itu kuncinya, sehingga kita bisa setara dengan pengusaha-pengusaha muda yang di luar negeri. Baiklah, terima kasih Bapak Fatra. Ini masih membahas soal usaha. Usaha apa yang menjanjikan sekali yang ada di Sumsel, yang ingin dibuka untuk Bapak Akbar Alvaro? Usaha yang ada di Sumsel ya, kalau kita bicara momen ya. Sumsel ini sekarang lagi banyak sekali event-event yang skala dunia yang akan digelar. Salah satunya Asian Games. Dan juga nanti insya Allah kalau memang jadi, itu akan ada MotoGP. Nah ini merupakan peluang-peluang yang memang kalau kita bicara momen ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lokal kita, UKM kita, pengusaha-pengusaha kreatif untuk mungkin kalau Asian Games souvenir dan juga jasa transport, dan kalau misalnya punya hotel bisa untuk akomodasi tempat tinggal, dan kalau misalnya punya kos-kosan atau punya ruko yang memang bisa nanti disewakan, karena nanti akan perlu sangat banyak perlu banyak sekali tempat untuk tinggal untuk atlet-atlet, untuk official. Nah ini kalau kita bicara momen peluang usaha yang memang menurut saya cukup menjanjikan di Sumatera Selatan ini. Baiklah, melihat momen. Baiklah pemirsa, kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh yang asli yang kita pakai dengan kualitas terbaik cuma HS Hoki Sela dong, jangan pilih yang lain. Yang asli yang kita pakai dengan kualitas terbaik cuma HS Hoki Sela dong, jangan pilih yang lain. Dipersembahkan oleh Give me some sound. Cerdas bersama Give me some sound. Baiklah, kembali lagi dalam talk show Cerdas bersama HIPMI Sumsel mengenai tema mengenal HIPMI lebih dekat. Kami akan melanjutkan perbincangan kembali. Ini sesuai sekali pertanyaannya untuk Bapak Akbar Alvaro lagi. Seberapa besar pengaruh para pengusaha muda di Indonesia atau Sumsel dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia? Ya, kalau kita bicara pengaruh, suatu negara maju itu salah satu faktornya yang menentukan itu adalah jumlah populasi dari total penduduknya itu adalah 2,5%-nya adalah pengusaha. Artinya wirausahawan atau pengusaha ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi yang ada di suatu negara atau daerah. Nah, kalau
tadi ditanyakan seberapa pengaruh, sangat berpengaruh. Jadi makanya di sini salah satu tugas pokok HIPMI Sumsel adalah menyebarkan virus-virus wirausaha dengan harapan kita nanti lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Karena ya kita ingin, ya seperti kayak Singapura saja, negara Singapura itu 7% total dari penduduknya adalah pengusaha. China itu sudah hampir 12%. Dan juga di Malaysia itu sudah 5%. Di Indonesia baru 1,6%, artinya masih sangat kurang. Nah disinilah kami-kami selaku pengurus HIPMI ini berusaha dan mencoba agar ya sedikit banyak bisa membantu negara meningkatkan jumlah pengusahanya. Gitu. Baiklah, terima kasih. Untuk Bapak Fatra sendiri, tadi banyak sekali agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh HIPMI Sumsel. Bagaimana pengusaha baru yang ingin mengikuti? Ya, pengusaha baru, otomatis kita berharap mereka yang pertama-tama adalah menjadi anggota HIPMI. Mm-hmm. Nah, kemudian tergabung di dalam kegiatan, tergabung di dalam anggota HIPMI, kemudian kita melakukan kegiatan bersama-sama di sini. Artinya program-program yang kita jalankan itu diharapkan bisa berjalan dengan baik dari semua anggota-anggota di HIPMI itu sendiri. Itu. Baiklah, bergabung dulu bersama HIPMI. Bergabung pastinya. Dulu, itu pastinya. Baiklah, apa harapan Bapak Alvin Kennedy untuk HIPMI yang ada di Sumatera Selatan? Ya, harapan kami yaitu tadi ya, kita punya goal untuk mencetak 2,5% pengusaha baik di Indonesia maupun di Sumsel dengan 1,000 pengusaha baru setiap tahunnya. Jadi itu grandnya, tujuan cita-cita kami. Kami juga terus melakukan eksistensi dengan kegiatan-kegiatan, pembentukan-pembentukan BANOM, dan juga HIPMI Perguruan Tinggi tadi memang menjadi salah satu ujung tombak kita untuk menyebarkan virus-virus wirausaha dari usia semudah mungkin lah, gitu ya. Semudah mungkin. Ya. Baiklah, kalau Bapak Akbar Alvaro sendiri, apa harapannya untuk HIPMI Sumsel? Ya, kita HIPMI ini, tadi saya belum menyampaikan, fungsi HIPMI ini adalah yang pertama tadi, kita menyebarkan virus-virus wirausaha. Kita, fungsi selanjutnya adalah kita ini sebagai wadah. Wadah untuk pengusaha-pengusaha, wadah untuk pengusaha UKM kreatif, agar mereka bisa lebih eksis, agar mereka dari yang skala kecil bisa kita angkat menjadi skala menengah. Dan juga saya berharap HIPMI ke depan ini bisa memberikan ide-ide, kontribusi yang baik, dan melahirkan kader-kader terbaik untuk dunia usaha, pembangunan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau secara umumnya di Indonesia. Baiklah, itu, ya. Di Indonesia. Kalau Bapak Fatra sendiri, apa harapannya untuk HIPMI Sumsel? Harapan untuk HIPMI Sumsel adalah mencetak secara baik, secara kualitas maupun secara kuantitas. Artinya kualitas tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana caranya menciptakan pengusaha-pengusaha yang punya kualitas yang baik, itu yang kita harapkan dengan adanya program-program yang kita jalankan juga, itu salah satu faktor yang untuk menciptakan kualitas. Nah, dari segi kuantitasnya, artinya kita harus banyak mencetak pengusaha-pengusaha baru di Sumatera Selatan ini. Dengan harapan adanya organisasi kita berkembang di sini, otomatis akan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang tumbuh di Sumatera Selatan ini, sehingga mampu untuk menjadi salah satu pengaruh besar bagi negara di Indonesia ini. Kalau dalam bulan ini, sudah banyak sekali yang berminat untuk mengikuti agenda? Oh, banyak. Dalam bulan ini? Iya. Berapa persen, Pak? Sebenarnya kalau dari anggotanya itu sendiri yang sekarang sudah tergabung bersama kami, itu sebetulnya keinginan untuk melakukan kegiatan itu sudah hampir keseluruhan. Nah, cuman tugas kita, selain kita memiliki anggota sekarang yang sudah ada, kita kan harus mencetak lagi anggota-anggota yang baru. Dengan harapan mereka juga akan ikut dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Fatra, terima kasih untuk HIPMI Sumsel, terima kasih untuk Bapak Akbar Alvaro, terima kasih selaku Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Bapak Fatra Radeza Yansyah, Sekretaris Umum HIPMI Sumsel, dan juga Bapak Alvin Kennedy, Bendahara Umum HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, terima kasih atas pemirsa yang sudah menonton Cerdas Bersama HIPMI. Sampai bertemu lagi di talk show Cerdas Bersama HIPMI selanjutnya. Saya Altiara Putri pamit undur diri. Salam Sriwijaya TV. Matahari Bumi Sriwijaya.
it seems crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. Hot terrible balloon, talk it good space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Come on, give it feel like happiness is the truth. Cause I'm happy. Come on, deep in all that happiness is to you. Cause I'm happy. Come on, give it feel like that's what you wanna do. Hey, come back, you's talking this and that. Yeah, give me all you got to know and hold back. Dipersembahkan oleh